الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وهي orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ dan hendaklah setiap jiwa itu merenungkan, memerhatikan, mempersiapkan kira-kira bekal apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadap Allah kelak di hari akhirat. وَاتَّقُوا اللَّهِ dan bertakwalah kepada Allah. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan sangat teliti akan apa yang kalian lakukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Berangkat dari ayat ke-18 Surat Al-Hasyr tersebut yang berisi tentang perintah bertakwa kepada Allah sekaligus perintah untuk mempersiapkan diri, menyiapkan bekal selagi kita masih hidup di dunia ini, dalam rangka bekal itu kita bawa untuk kehidupan kelak di hari akhirat. Maka judul mau'izah hasanah singkat pada khutbah Jumat kali ini adalah 4 persiapan menyambut bulan Ramadan. 4 persiapan menyambut bulan Ramadan ini, kalau kita singkat, jadi istilahnya disebut dengan bergaduh. Bergaduh dalam artian berkelahi melawan hawa nafsu kita, yang mana hawa nafsu itu dapat menghambat kita mempersiapkan diri dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Bergaduh itu adalah singkatan dari 4 persiapan. Ber yang pertama, berdoa. Ga, ganti puasa wajib Ramadan tahun lalu di bulan Syakban ini apabila belum selesai. Du, duduk mengulang kaji fikih puasa Ramadan. Dan ha, yang ada di kata bergaduh itu maknanya hentikan atau hindari makanan yang haram mulai saat ini. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, persiapan yang pertama dari kata bergaduh yaitu berdoa. Kenapa bulan ini mesti banyak kita berdoa? Karena hadirin yang dimuliakan Allah, yang namanya umur itu, usia itu adalah hak mutlak kekuasaan Allah. Apabila Allah ingin menambahkan 2 hari lagi supaya kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, supaya meninggal dalam bulan suci Ramadan, sedang beribadah, sedang tarawih, sedang berpuasa, sedang suci-sucinya kita, maka sah-sah saja dalam kuasa dan ilmu Allah. Maka kita perbanyak doa di bulan ini. Kalau ulama-ulama salaf, ulama khalaf, memang jauh-jauh hari 6 bulan sebelum Ramadan. Ada yang dari bulan Rajab sudah berdoa. Doanya bebas. Doa apa saja minta dipanjangkan umur kepada Allah, maka silakan. Tapi ada doa khusus di bulan Rajab, bulan Syakban, kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, ada doa yang dibaca oleh ulama dari generasi ke generasi. Doanya adalah Allahumma, ya Allah, barik lana, berikanlah keberkahan bagi kami ya Allah, fi Rajaba, pada bulan Rajab yang sudah lalu. Itu kita minta keberkahan. Keberkahan maknanya sesuatu yang bertambah. Contoh sesuatu yang bertambah, kalau kita sudah bersedekah, minimal selamat pahala sedekah.
Karena sedekah yang kita keluarkan itu masih belum selamat sampai hari kiamat. Kalau sempat terungkit sekali, habislah pahalanya. Maka kita minta kepada Allah bulan Rajab yang lalu, kalau bisa semacam jenis sedekah itu diberikan keberkahan, berlipat ganda terus pahalanya sampai 700 kali lipat. Allahumma barik lana fi Rajab, berikanlah keberkahan bagi kami di bulan Rajab. Wa Sya'bana, dan berkahilah kami juga ya Allah di bulan Sya'ban ini ya Allah. Mudahkan hati kami untuk bersedekah, mudahkan hati kami untuk mengikuti sunnah Nabi berpuasa di bulan Sya'ban ini. Mudahkan hati kami untuk berbagi kepada fakir miskin ya Allah. Maka itu bentuk keberkahan di dalam amal perbuatan kita di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka perbanyaklah doa ini. Sering kita dengar doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, persiapan pertama tentu adalah doa. Berdoa. Persiapan kedua dari kata bergaduh tadi, berdoa. Ga artinya ganti puasa wajib Ramadan yang lalu. Apabila kita, keluarga kita, meninggalkan puasa yang wajib di bulan Ramadan yang lalu, baik karena ada udzur syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syariat tidak berdosa, maupun ada yang batal puasanya karena sebab yang tidak diizinkan oleh syariat. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulan terakhir untuk mengqadha puasa Ramadan tahun lalu dan lalu-lalunya lagi. Kenapa bulan ini bulan terakhir? Karena ada ketentuan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Salah seorang ulama Syafi'iyah, Al-Khatib Asy-Syarbaini, dalam Mughnil Muhtaj menyebutkan, apabila ada seseorang, mau laki-laki mau perempuan, punya waktu untuk mengqadha puasa wajibnya yang pernah ditinggalkan, sehat badannya, mampu dia untuk mengqadha puasa, tapi ditunda-tunda, sampai tiba-tiba tak sadar sudah masuk ke dalam Ramadan berikutnya, maka konsekuensinya, tanggung jawabnya tiga, kata Al-Khatib Asy-Syarbini. Yang pertama, dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena sudah melanggar kehormatan qadha puasa Ramadan yang ditetapkan oleh ulama usul fiqh dari istimbat hukum dari berbagai hadis qadha puasa. Qadha puasa ini waktunya ada dua. Ada alal fauri, segera diqadha di bulan Syawal. Ada alat tarakhi, wajib muassa, sifatnya wajib tapi luas, waktunya sampai 11 bulan sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya. Yang wajib alal fauri itu khusus bagi orang atau hamba Allah yang puasa Ramadan tahun lalu, buka puasa karena tidak ada udzur syar'i. Memang enggak ada niat puasa. Buka puasa tiba-tiba. Enggak sanggup menahan hawa nafsu, buka puasa. Maka hukum buka puasanya itu berdosa, sambil dia wajib terus kemudian menahan laparnya. Nah, ini wajib atas dia mengqadha alal fauri, segera. Bulan Syawal jangan tunggu-tunggu. Semakin berlarut-larut, semakin banyak pula tumpukan dosanya akibat melanggar kehormatan qadha puasa dalam syariat Islam. Yang kedua, wajib muassa. Bagi orang yang mungkin anak-anak yang sudah baligh, yang perempuan haid, istri kita yang sakit mungkin dulu, yang musafir, tidak berpuasa karena ada udzur syar'i, maka qadhanya itu batas terakhirnya sampai bulan ini. Apabila sudah masuk bulan Ramadan berikutnya, maka ke depan, kata Al-Khatib Asy-Syarbini, berdasarkan ijtihad 6 orang sahabat di masa Rasulullah, sesudah Rasulullah wafat, itu kena sanksi, kena denda. Dendanya disebut dengan fidyah. Seberapa fidyah itu? Fidyah itu 1/4 ukuran zakat fitrah. Kalau 10 mokbri, kalau orang Aceh mokbri, 10 mokbri, maka bayar fidyah itu 1/4-nya, 2 mokbri setengah. Itu sekali kita melambatkan sekali puasa yang lewat atau masuk ke Ramadan berikutnya. Wajib qadha puasa tetap, karena itu utang atas dirinya secara individu, secara aini. Kemudian ditambah lagi dengan fidyah sanksi untuk menebus dosa. Kalau tidak, ya kekallah dosanya sampai hari akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga persiapannya, bergaduh. Du itu singkatan dari
duduk ulang kaji fikih puasa Ramadan. Kenapa kita mesti mengkaji lagi fikih puasa Ramadan? Kan sudah sering kita belajar itu. Karena puasa Ramadan ini yang pertama ibadah wajib. Sudah wajib secara individu atas setiap umat Islam yang sudah baligh, berakal dan lain-lain sebagainya. Maka ibadah puasa Ramadan ini pula wajib untuk kita tuntut ilmunya. Karena ibadah yang wajib atas seorang hamba, hukum menuntut ilmunya juga wajib. Kalau sudah lupa maka ulang kaji. Kalau belum tahu lebih parah lagi, maka mesti dari sekarang kita pelajari. Karena mengingat kalau kajian fikih ini banyak, ada syarat wajib perlu kita kuasai. Jangan sampai anak kita belum baligh, begitu kedapatan dia minum air bak, kita hajar lepak-lepuk di dalam kamar mandi. Padahal belum wajib. Tapi yang perlu kita didik dia supaya pintar melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua ada syarat sah. Ada rukun. Rukun puasa ada berapa? Syarat sah ada berapa? Yang membatalkan ibadah puasa ada berapa? Yang membatalkan pahala ibadah puasa ada berapa? Maka kalau sampai saat ini kita masih lupa-lupa ingat, ini maknanya kita wajib mengulang kaji lagi apa yang sudah pernah kita pelajari tapi saat ini sudah lupa. Karena supaya selamat ilmu itu, kata Imam As-Samarqandi, yang perlu supaya selamat, al-ilmu qabla badihi, ilmu di awal sebelum memulai suatu ibadah tertentu, terutama yang wajib. Ilmu dulu. Ini belum masuk bulan suci Ramadan, masih ada 21 hari lagi kesempatan kita untuk mengulang kaji, supaya masuk bulan suci Ramadan puasa kita itu bisa kita selamatkan, bisa kita ukur dia sah atau tidak berdasarkan ilmu fikih. Ini persiapan yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah. Duduk ulang kaji fikih puasa Ramadan kembali apabila sudah lupa. Kemudian yang keempat, dari kata bergaduh, berdoa, ganti puasa Ramadan yang lalu apabila tinggal. Kemudian duduk mengulang kaji fikih puasa Ramadan. Dan ada kata ha di ujung. Ini kependekan dari hindari makanan yang haram. Menghindari makanan yang haram ini enggak mesti bulan ini sebenarnya, hadirin yang dimuliakan Allah. Setiap saat kita harus tetap selektif ketika ingin memasukkan makanan ke dalam lambung kita. Terutama terlebih-lebih lagi di bulan Syaban. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan nanti bakal banyak amal ibadah yang kita laksanakan yang di bulan-bulan sebelumnya tidak ada dan tidak kita laksanakan. Dan sangat disayangkan apabila masuk bulan Ramadan mendatang ini, banyak amal ibadah kita tapi gara-gara sesuap makanan yang haram yang kita tidak selektif itu, tidak pilih-pilih asal makan saja, masuk dia ke dalam badan kita, mendarah daging di dalam badan kita. Maka sesuai ancaman dari Nabi Muhammad, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu, la yaqdhiful luqmatal harama fi jawfihi, sesuap saja, selukmah saja, sebutir saja, sekecil apapun masuk dia ke dalam badannya, jauf itu lambungnya, maka akibatnya adalah ma yataqabbalallahu minhu amala arba'ina yawman, Allah tidak akan menerima amal ibadahnya selama 40 hari. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa makna tidak diterima amalan di sini? Kata Imam An-Nawawi, annahu la thawaba lahu fiha. Ketika orang sudah makan makanan yang haram, maka salatnya, puasanya, baca Qur'annya, segala amal ibadah yang baik-baik selama 40 hari ke depan tetap sah sesuai ilmu fikih. Tapi pahalanya tidak diterima menurut Imam An-Nawawi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, ada ungkapan di dalam ilmu manajemen, gagal mempersiapkan sesuatu berarti sudah mempersiapkan kegagalan. Gagal kita mempersiapkan diri di bulan Syakban ini dalam rangka menyambut Ramadan, berarti kita sebenarnya sedang mempersiapkan kegagalan kita di bulan Ramadan. Maka demikianlah empat persiapan menyambut bulan suci Ramadan ke depan: bergaduh, berdoa, kemudian ganti puasa wajib,
duduk ulang kaji fikih puasa Ramadan, dan yang terakhir adalah hindari makanan-makanan yang haram. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, wattaqullah, inna allaha khabirum bima ta'amalun. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wal fadlu lillah, walahul hamdu kulluhu walahul syukru kulluhu wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, aqimus salat.